Hello, good morning, viewers. Thank you very much. Welcome again to my channel. Today, I'm gonna tell you, I was sharing about subject agreement. Okay. Before going on our discussion today, don't forget to subscribe and share. If you like of this video and give your comment under this video. If you want to give me some suggestion or advice for better video. Okay. Okay, ladies and gentlemen, ini adalah video saya yang kelima. Saya sampaikan pada hari ini subject agreement. Some common problems, some common errors yang sering dijumpai dalam grammar adalah subject verb agreement, kepadanan antara subject dengan verbnya. Subjectnya apa, verbnya apa, karena perbedaan subjek juga akan berdampak terhadap perubahan atau perbedaan verb dalam sebuah kalimat. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami betul tentang bagaimana penggunaan subjek dengan berbagai jenisnya, termasuk juga bagaimana mengubah bentuk agreement atau verbnya sehingga terjadi make sense antara subjek dengan verb atau predikat dalam grammar dalam bahasa Inggris. Dan ini juga sering kita temukan dalam soal-soal IELTS, soal-soal TOEFL. Dan materi ini sebetulnya sangat mendasar, tidak terlalu complicated, tapi banyak yang masih mengalami masalah atau sering bermasalah dalam menggunakannya dalam menulis, dalam bicara, dan lain sebagainya. Okay, sebetulnya subjek itu apa sih? What is subject? Subject or what the sentence is about? Jadi yang namanya subjek itu siapa? Bahasa sederhananya subjek itulah pelaku atau yang melakukan bisa juga. Atau apa yang melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam sebuah kalimat? Atau yang what the sentence is about? Atau kalimat itu tentang apa? Itu juga bisa disebut sebagai subjek. And then, what is agreement? The main agreement is sentence must agree with the subject in a sentence. Jadi yang namanya main agreement itu adalah verb, main verb. Yang dimana main verb itu harus menyesuaikan diri dengan subjek dalam sebuah kalimat. Otherwise, jika tidak, it just doesn't make sense. Tidak akan connect, tidak akan nyambung antara subjek dengan predikatnya atau main verb. Karena itu, saya pada kesempatan ini akan mendiskusikan bersama para penonton YouTube sekalian. Ada beberapa hal yang sering kita temukan terkait dengan subject agreement dalam bahasa Inggris. Okay, number one. Subject and verb must agree. Okay, sebentar. Subject and verb must agree. In the number, this is cornerstone rule that form the background of the concept. Jadi yang namanya subject dan verb itu harus sejalan dalam hal jumlah. Kenapa? Karena kalau misalnya subjeknya singular, verbnya harusnya bagaimana? Kalau subjeknya plural, verbnya harusnya gimana? Ini harus correspondence ya, harus sesuai. Look at the example, the dog growls when he is angry. The dog growls when he is angry. The dog di sini berfungsi sebagai subjek. The dog
ini adalah singular subject dalam bentuk singular. Karena singular form, maka verbnya sesuai dengan general formula selalu diikuti oleh S atau ES dalam kata kerja bentuk pertama. Jadi the dog growls. Karena S di sini menunjukkan bahwa dia present di mana subjeknya adalah the third singular thing atau the third singular person. Jadi subjeknya bisa orang ketiga tunggal atau yang kategori he, she, atau it, atau nama orang atau benda dan sebagainya. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, the dogs grow when they are angry. Kalau di sini kata dogs ada s-nya menunjukkan bahwa kalimat ini adalah subjeknya plural atau jamak. Ketika subjeknya plural atau jamak, maka predikatnya atau kata kerjanya harus menyesuaikan dengan subjeknya. Maka grow tidak perlu ditambahkan dengan s atau es. Ini dalam bentuk present tense. Kenapa? Karena subjeknya adalah dalam bentuk plural. Kalau kita ganti the dogs di sini, bisa kita ganti dengan they. Jadi they grow and they angry. Jadi kalau misalnya contoh yang lain, misalnya kita she goes to school, misalnya harus kita she goes to school. Tapi kalau misalnya subjeknya ganti dengan I go to school, maka nggak perlu pakai s. Ada istilah kalau begini, they, we, I, you selalu pakai s dalam kalimat present, sedangkan she, he, it, pronoun she, pronoun he, dan it itu tidak selalu menggunakan s atau es. Sedangkan they, we, I, you tidak bisa menggunakan s atau es dalam kalimat apabila dalam bentuk present tense. Oke, yang kedua, subordinate clause that come between the subject and verb don't affect their agreement. Subordinate clause yang datang di antara subjek dan kata benda tidak berpengaruh terhadap agreement. Mana yang maksud dengan subordinate clause ini? Who is chewing on my jeans ini adalah subordinate clause. Clause. Subjeknya sebetulnya adalah, walaupun ada who is chewing on my jeans, tapi tetap acuannya adalah pada subjek. Jadi the dog who is chewing on my jeans is usually very good. Tetap yang kita lihat adalah the dog-nya, kemudian predikatnya adalah to be-nya is usually. Karena walaupun ada who is chewing on my jeans di sini, yang mengunyah jeans saya gitu, jeans. Walaupun ada kayaknya tidak perlu dilihat, ini hanya sebagai pelengkap atau penjelas terhadap dog. Gitu. Kalau di bahasa Inggris ini disebut sebagai apa namanya, ada istilahnya ya. Oke, itu jadi the dog is usually very good. Jadi kata who, clause who is chewing on my jeans itu tidak mempengaruhi agreement di antara subjek dengan predikat. Nomor tiga, prepositional phrases between the subject and the verb usually do not affect agreement. Jadi preposisi between the subject and verb biasanya tidak mempengaruhi kalimat atau agreement, tidak berpengaruh terhadap agreement. Contoh, the colors of the rainbow. Ini kan maksud dengan prase preposisial. Ini kan prase. Tapi yang kita lihat adalah the colors. Colors itu adalah plural. The colors of the rainbow, warna dari pelangi. Tapi yang dilihat adalah the colors. Karena pelangi itu ya pelangi. Tapi colors itu kan warna-warni. Sehingga ya acuannya adalah colors, karena ini plural, maka are, to be-nya juga harus ikut menyesuaikan dengan subjek. Jadi are. Okay. Number four, when sentence start with there or here,
The subject will always be placed after the verb. Some care needs to be taken to identify its part correctly. Jadi apabila kalimat diawali dengan there atau here, maka subjek akan selalu ditempatkan setelah verb. Contoh kalimatnya, there is a problem with the balance sheet. Jadi there bisa pakai there is, bisa pakai there are. Kalau setelah kalimat atau setelah there itu ada penduduknya plural, maka are, misalnya there are some students, misalnya there are some students at school. Tapi karena ini a problem, maka pakai there is. There is a problem. Sama dengan kalimat yang kedua, here are the papers. Dia pakai are di sini karena papers. Here are the papers. Tapi kalau misalnya here is, kayaknya sini kemungkinan ayat ini adalah dalam bentuk singular. Here are plural, sini harus plural. There is singular, a principle, singular. Number five, subject don't always come before verb in question. Make sure you accurately identify the subject before deciding on the proper verb form to use. Jadi namanya subjek itu tidak selalu datang sebelum verb, kalimat tanya. Dalam kalimat tanya. Contoh, where are the pieces of this puzzle? Jadi dalam kalimat tanya, posisinya adalah, kalau kita misalnya terutama menggunakan WH question, what, when, where, how, dan sebagainya, commonly verb atau auxiliary verb itu diletakkan terlebih dahulu baru diikuti oleh subject. Jadi subject don't always come before verb in question. Okay. Jadi are the pieces of this puzzle. Where are the mana? Pieces, pecahan-pecahan atau potongan-potongan puzzle. Number six, if two subjects are joined by and, they typically require a plural verb form. Apabila dua subjek digabung dengan menggunakan and, maka membutuhkan pasti diikuti oleh plural karena ada dua artinya kalau ada di awal di join atau digabungkan dengan and. Contoh the cow and the pig. The cow tunggal satu, the pig satu dua. The cow and the pig are, maka jumping of them. Jadi the cow singular, the pig singular, singular tambah singular jadi plural. Maka menggunakan arms. The cow and the pig are jumping over the moon. Misalnya contoh yang lain, misalnya my father and my mother are watching TV. Atau my brother and my sister go to school every day. Tapi kalau my brother goes to school every day. Tapi kalau my brother and my sister go. Karena tadi apabila subjeknya plural maka kata kerjanya tidak diikuti oleh s ya. Dan sebagainya tadi. Number seven, the verb is singular if the two subjects separated by and refer to the same person or thing as whole. Jadi verb itu dianggap singular, verb dalam bentuk singular jika dua subjek yang dipisah oleh and refers to the same person, mengacu kepada orang yang sama atau benda yang menjadi satu paket. Jadi misalnya red bean and rice ini kan umumnya satu package walaupun ada and. Jadi
dianggap satu paket yang menyatu, sehingga dianggap walaupun ada N-nya di sini, red bean and rice, buncis merah dengan nasi ini selalu bersama, sehingga dianggap tetap satu. Anggapannya adalah tunggal. Sehingga predikatnya atau agreement-nya, verb-nya itu adalah is. Jadi bukan are. Walaupun di sini ada red beans and rice, ini satu package. Dianggap sebagai singular, diikuti oleh is my mom's favorite dish. Okay, number 8. If one of the words each, if one of the words each, every, or no come before the subject, the verb is singular. Apabila each, every, or no datang sebelum subjek, maka kata kerjanya singular. Contoh, no smoking or no drinking is allowed. Every man and woman is. Jadi, apabila diawali dengan every atau each atau no, maka the subject yang diletakkan sebelum subjek, maka the verb must be in singular. Kata verbnya itu selalu dalam bentuk singular. Every man and woman. Setiap laki-laki dan perempuan is. Mungkin ada yang berang, ini kan ada dua. Setiap laki-laki dan perempuan. Ini refers to singular meaning, memiliki makna singular. Sehingga yang digunakan adalah to be dalam bentuk single atau verb dalam bentuk single. Sama dengan ungkapan yang diawali dengan more, no smoking, no drinking, no chatting, dan sebagainya, maka itu dianggap sebagai bentuk single atau singular. Okay, number 9. If the subject are both singular and are connected by the words or nor, neither or not, either or not only all but also, the verb is singular. Apabila subjeknya keduanya tunggal dan disambungkan dengan word or yang digabungkan dengan or atau nor atau neither nor either or not only but also the verb, maka kata kerjanya singular. Okay? Jadi kalau kita membuat kalimat subjeknya ada dua subjek both singular, kedua-duanya singular, kemudian di connected by the words or yang digabungkan dengan or, nor, neither, nor, either, or not only, but also, maka verb must be singular. Contoh, either Jessica or Christian is to blame for the accident. Either Jessica, jadi kalimat ini bermakna singular. Baik Jessica atau neither Jessica nor Christian, not. Oke, okay. Pokoknya kalimat itu dianggap sebagai singular, sehingga verbnya harus dalam bentuk singular, is, bukan are. Jangan terkecoh, ini seringkali ada yang terkecoh melihat ada dua nih, ada Jessica dan Christian, maaf are. Pada sini either baik Jessica atau salah satu berarti selalu, maka dia masuk kategori singular. Oke, okay. Kemudian number 10. The only time the object of the position desired plural singular verb form is when noun and pronoun subject like some, help, none, more, or all are followed by the positional phrase. Then the object of the positional defined by the form of the verb. Ini. Jadi apabila dalam sebuah kalimat diawali dengan some, help, none, more or all diikuti oleh prepositional phrase, apabila diikuti oleh prepositional phrase, maka nanti akan bergantung apakah prepositional phrase itu bentuknya plural atau jamak. Contoh, all of the chicken. Lihat kata yang ditulis tebal ini, chicken ini kan bentuknya single, singular, maka is. All of the chickens, nah, plural bentuknya. Ada S-nya tandanya, maka are.
yang dilihat bukan dari all-nya saja, tapi dilihat dari preposisi yang diletakkan setelah all atau half atau some. Maka chicken is gone, chickens are gone. Okay, number 11. The singular verb form is reserved for unit of measurement or time. Jadi bentuk singular verb form, bentuk singular biasanya reserved for unit, mengacu kepada units or of measurement, ukuran atau waktu. Misalnya 4 quarts of oil. 4 quarts of oil was required to get the current. Walaupun di sini ada 4 quarts of oil, ini adalah takaran atau dianggap sebagai unit perhitungan. Jadi walaupun ada 4 quarts of oil, tetap yang kita hitung adalah oil. Oil itu ya was atau is. Kalau dia past tense maka was. Number 12. If the subject are both plural are connected by the words or nor neither, but the verb is plural. Apabila subjeknya keduanya plural, kalau subjeknya keduanya plural, kalau tadi kan apabila subjek yang sebelumnya ya, apabila keduanya singular maka verbnya harus singular. Tapi kalau misalnya keduanya adalah plural, kemudian diikuti connected by the words or, nor, neither, nor, either, or, not only, but also, maka verbnya harus dalam bentuk plural. Contoh, not only dogs, but also cats are. Kalau misalnya tadi ini dognya satu, tanpa s, cat, maka di sini is. Tapi karena ini sudah ada plural, cats juga plural, maka verbnya dalam bentuk plural. Not only dogs but also cats are available at the animal shelter. If one subject or singular and the other is plural and the words are connected by the word or, nor, neither, nor, use the verb form of the subject that nearest the verb. Maka yang kita gunakan adalah kata benda atau subjek yang paling dekat dengan verb. Contoh, either the bears, ini kan jamak. Either the bears and the lion. Maka yang kita gunakan adalah kata benda yang paling dekat sini dengan lion itu single, maka has. Tapi kalau misalnya dibalik, either the bear-nya tanpa s, kemudian lion-nya dengan s, maka pasti sini have. Ya, kenapa? Karena plural. Neither the lion nor the bears. Nah, contohnya neither the lion nor the bears have escaped from the zoo. Jadi, apabila salah satunya plural, satunya singular, maka yang dilihat adalah benda yang paling dekat dengan verb-nya. Itulah yang diikuti. Kalau dia singular, maka verb-nya atau predikatnya nanti mengikuti singular. Kalau dia plural, maka ikuti okay, kemudian berikutnya adalah number 14. Identify and define its pronouns typically textual with some exception. Enggak ada one. Jadi yang namanya kata ganti indefinite, misalnya everyone, everyday, everybody, itu adalah dianggap pronoun yang singular. Maka karena dia singular, maka mengikuti aturan singular atau subjek dalam bentuk singular. Misalnya, everybody wants, maka ada. Everybody goes, maka begitu. Everybody speaks, gitu pasti. Everybody is happy, misalnya. Maka to be-nya sesuaikan, karena ini everybody, everyone. Itu dianggap sebagai singular. Ya. Maka verb-nya juga harus dalam bentuk singular. The exception to the verb rule include the pronouns view, many, several, both, all, and some. This always take the plural. Pengecualian dari yang di atas tadi, apabila the pronoun view, many,
several, both, all, and some, this always take plural. Ini biasanya diikuti oleh plural. Itu adalah bentuk plural atau jamak. Fewer left life after them. Misalnya, many people go view both all and some. This always take the plural form. Apabila ini yang jadi sepronoun, maka formnya atau verbnya dalam bentuk plural. If two infinitives are separated by and, they take the plural form of the verb. Apabila two infinitives dipisah oleh and, maka akan membutuhkan bentuk plural of the verb. Contoh, to work and to, dua kata kerja misalnya, to work and to chew gum require. Ini dianggap dua hal gitu, to work and to chew gum. Maka predikatnya atau verbnya harus mengikuti dengan seperti halnya pronounnya plural atau yang, sehingga di sini tidak requires dengan s tapi require, karena to work and to chew ini dianggap plural atau dua double gitu atau lebih dari satu, sehingga kata kerjanya harus mengikuti sesuai dengan subjeknya, yaitu plural. When gerund are used as the subject of the sentence, they take the singular form of the verb. However, they are linked by and they take the plural form. Apabila gerund digunakan sebagai subject of the sentence, maka they take the singular form of the verb. Apabila subjeknya dalam the gerund, maka biasanya menggunakan they take the singular form diikuti oleh bentuk singular. Sending in the water was a bad idea. Sending in the water was a bad idea. Swimming in the ocean and playing drama. Tapi ketika kemudian ada dua kata yang diikuti oleh gerund disatukan dengan and, maka dianggap plural. Maka di sini to be-nya harus plural atau verb-nya harus dalam bentuk plural. Swimming and playing are my hobbies. Kalau swimming is my hobby, swimming and singing are my hobbies. Number 18. A collective noun such as team or staff can be either singular or plural depending upon the rest of the sentence. Collective noun. Apa itu collective noun? Misalnya team, staff, group, dan sebagainya. Akan menyesuaikan dengan kata yang diikutinya. Misalnya, the team is heading for practice this afternoon. The team are eating with their families. Nah, ketika kemudian di kalimatnya ada kita ikuti dengan bentuk plural, maka oh ini berarti itu maksudnya banyakan. Team ini sebenarnya bisa bermakna banyak, tapi tim ini bisa bermakna satu paket, satu tim itu ya singular. Tapi ketika kemudian dijelaskan tim itu ada beberapa bagian, beberapa orang, maka kategorinya adalah plural. Number 19, titles of book, movies, novel, and either similar work are treated as singular and things. Ya, judul buku, film, novel, atau yang similar, karya similar dianggap sebagai bentuk singular. Maka kata kerjanya harus singular. The verb is movie starting Tom Hanks. Ada apa dengan cinta is written by, is written by bla bla bla. Karena judul buku, film, novel, dan sebagainya dianggap singular, maka verbnya juga harus diikuti bentuknya adalah singular. Yang terakhir, remember only the subject affect the verb, nothing. Jadi yang mempengaruhi verb itu adalah subject, bukan yang lain. Jadi Jacob itu ya, Jacob ini yang mempengaruhi. Who on 16 is
Jadi walaupun ada kata who owns 16 houses, ini tidak mempengaruhi. Jacob is on his way to becoming a billionaire. Sehingga yang harus fokus kita amati adalah subjeknya, Jacob or singular, maka Jacob is. Jacob and Melina, for example, who own 16 houses, maka lihat ada dua, Jacob and Melina, maka are. Ini hanya sifatnya menjelaskan tentang subjek itu sendiri, jadi tidak menjadi patokan untuk kita buat apakah dia singular atau plural. Oke, ini beberapa contoh yang lain bagaimana penggunaan dari subject agreement misalnya. Tadi ya, the girl has, karena ini singular, the girl has talk. Kalau the girls ada S-nya, maka have talk. The girl has been, the girl have been. Ini menyesuaikan dengan apa subjeknya. Misalnya, in sentence, the subject is a person, animal, thing, doesn't the verb. Alicia is eating a banana. Who is eating? Alicia. The cat is drinking. Who is it? The telephone is ringing. Oh, ringing. Apa yang terjadi? Apa yang berdering? Siapa yang minum? The cat. Siapa yang makan? Alicia. Jadi yang namanya subject itu selalu datang sebelum verb. Oke, saya kira itu bahasan kita tentang subject agreement. Mungkin masih banyak yang belum dijelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa membantu para pembelajar pemula untuk yang ingin mengetahui tentang kesalahan-kesalahan dalam penggunaan grammar yang kita tidak sadari dalam percakapan, dalam menulis sehari-hari. Topik yang kita bahas ini adalah tentang subject dan agreement. Bagaimana kesesuaian antara subjek dengan verb-nya dalam kalimat. Thank you very much for your watching of this video. If you like this video, please you subscribe of this channel and don't forget to share. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang bahasa Inggris, khususnya grammar. Kalau ada komentar yang mau disampaikan kepada kami, silakan tulis di bagian komentar dalam video ini. Akhirul kalam, I am Jasman Shah. Thank you very much for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.